Sekarang berapa? Tanggal 3 ya? 6. Oh, 6. Sekarang. Oh, pop. Nuzrul. Nuzrul. Assalamualaikum. Salam. Argonya tuh belum hidup, Pak. Tadi kamerain Bapak ya. Lagi jalan juga. Tongkat ada tongkat. Jadi argonya belum nyalain, Pak. Enggak pakai argo sekarang. Pakai argo. Nyalain dulu dong. Nah, ini main udah langsung. Langsung 7500. Pas sama. Hah? Langsung 7500. Oh iya. Ini sudah sudah. Harus pakai batu keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Sekarang masih Pak. Rumah pusat. Cawang. Cawang. Dari Bandelta. Itu satu lagi di bawah tuh kecil. Mana? Itu seberang. Seberang. Ya mau ikut ya, boleh? Mau ikut. Jadi tadi mau ke Cawang itu. Panggil lah. Panggil lah. Enggak ada yang punya selera ya kan. Dia udah pengen gendong anak aja. Suratnya mana? Hah? Bapak surat apa? Tanya dah satu semua. Surat. Udah. Saban mau pergi, saya penuh semangat. Pak Selamat datang. Iya ya. Saya kan dari telepon, kerja apa ya? Pas gitu ya. Kembali ke pengadilan. Saksi pada lari pada nggak datang. Jadi mau berangkat datang ke sana. Bawa mau lagi. Jadi saksi yang sudah. Ini agak lama. Ya ingat Pak. Kota gantinya siapa? Gak tahu, Sarah. Gak dengar. Emang mau diganti lagi? Cepet banget. Ini. Sekarang pejabat gak ada yang lama. Di DPN aja. Kerjanya kawin dulu sih. DPN aja gak lama. Dulu mah 5 tahun lebih. Deh. Sebenernya bagusan mama sih. Jadi tahu. Blok-blok. Nah ini Jalan Cimiran. Oh, ini. Kan? Ini sampai ke sana. Di sini juga iya. Ini juga nih. Iya. Ini Cimiran nih. Iya. Bukan Bunga Rampai. Ada mereknya. Ada sana. Baru tahu saya Cimiran ini. Loh, Cimiran. Terus nyebrang ini mana jembatan? Seberang sana itu. Sampai sana. Iya, nyebrang sana. Ada juga mereknya ya. Cimiran. Makan aja itu jalan Cimiran. Kalau ini jalan apa nih? Sukamto apa ya? Iya. Jadi Sukamto, Jenderal Sukamto. Ini nggak dibongkar nih. Mana yang dibongkar ini yang dibongkar nih? Sampai jembatan. Ini panas ya, kayak mau hujan. Iya. Macan. Amin, mudah-mudahan. Ini pantai-pantai ini.
punya istri dua masih ada macam aja. Orang punya istri dua mau udah pedal. jembatan sana. Apa? Itu yang itu. Ini kok semua tahu nih. Yang dibongkar. Ini mau dibongkar nih. Iya, mau. Seharusnya nama almamajir Abdul Rahman ya. Siapa yang bayar? Almarhum Abdul Rahman. Ya Abdul Rahman. Sama Pak Hussein Perubes dikasihnya. Pegang dong kontol gua gitu. Iya gak bener mas? Iya bener. Biar bangun. Kenapa? Lucu. Pegang terus. Pegang kontol gua kalau lu kedinginan. Angat terus. Ya bininya kan kedinginan gak berani, gak kuat. Kalau gini pegang kontol gua gitu. Ini AC lu mati. Dia mati ya. Ini kalau nggak mencet sepeda, hari ini sampai ke sini nih, BKT. Selamat? Iya. Dari mana? Dari Pondok Gede. Hari Minggu kali ya? Iya. Jadi nggak mau Minggu ya. Tangkasnya juga ada Jati Bening pada kemari semua. Terus sampai ke... Selamat, biar genjot malam, siang, pagi, genjot sepeda buat juga. Sampai ke Monas. Ke Monas, kalau hari Minggu juga. Sampai ke Monas, ke Tambun, sana-sana. Grand Wisata kan ada danau. Oh iya ya? Iya, gitu. Enak itu rame. Rame. Di bubur gitu aja. Jadi sekarang saya buka rahasia ya. Ini bukan rahasia. Benaran kejadian. Kata orang Melaka, Pak Selamat itu di Agraria bagian yang dipatok ular. Iya. Sudah tahu sama ini? Iya. Sudah? Ya siapa yang ngomong, nggak tahu saya. Ah, orang Melaka. Orang Melaka kan kalau saya udah datang, wah udah senang, udah mau dapat duit baik katanya. Bagi batu ularnya apa semua? Mas Ma tahu itu dibilang orang itu? Tahu. Bagian ngukur kita itu berusak-berusak. Narik-narik. Iya. Narik-narik. Kup meteran. Kau tahu apaan itu? Dah. Tuh, sekian. Hari lagi bagiannya bentuk ular ya. Masuk itu. Masih tinggi-tinggi alang ya. Ini namanya bukan Pak Selamat ya. Bagiannya bentuk ular. Tapi dia nggak tahu saya kira. Kalau Malaka kalau saya udah turun ngukur, udah. Wah bentar lagi udah ada Pak Selamat nih, mau dapet duit. Udah senang ya. Ya senang. Oh itu yang bagaimana kita duduk. Dia masih bujangan. Jangan lupa ya. Iya. Waktu itu belum diangkat ya? Belum. Daripada apa selama ini dong? Bagiannya yang pertama bagi batu ulat berani dia. Gak ada ngeluh. Apalagi yang di sana yang di Cakung Pak, sepinggang sebulan tuh air ngerobok kita. Iya. Cakung. Cakung. Iya. Yang digigi buaya gitu ya. Serem juga kan. Kagak ada galengan. Sebulan itu. Rorotan. Cacing dong. Iya. Wah lah. Dulu mau buat pembuangan
sampah, akhirnya nggak jadi. Sekarang mau dijadi rumah-rumah kali. Kepinggang. Pak Sulman, sekarang saatnya berbicara. Nah, udah diberhentiin, oh, udah diberhentiin orang pertama. Eh? Udah diberhentiin. Siapa? Wali kota. Enggak, orang Perumnas diberhentiin. Belum. Jam berapa? 11.04. Sampai sana ntar istirahat lagi. Iya. Repot gak sama-sama istirahat. Gak pernah ketemu Pak Iqbal, Pak? Pak Iqbal? Dulu kan bawa fotokopi yang ke pengadilan ya? Yang dari pemutar ya? Sono bagaimana? Ya. Emang ada surat lagi, Pak? Wah, kan surat lagi aja bagaimana? Enggak tahu, Pak. Jangan salah, Pak. Kalau kita panggil, mau dia datang. Bangun perumahan klaster-klaster itu iya. Kan? Oh di situ? Iya. Nanjak kan ke atas iya, itu ya? Iya, ke atas ya. Oh, makanya orang bilang banjir, oh, mana bisa banjir orang tinggi. Tinggi? Iya, kalau ikip gelar banjir itu juga belum banjir. Kita masuk melihat ikip tuh. Tuh, nggak jauh tuh masuk ke dalam? Ya, kira-kira 500 meter. Klaster? Iya, kan lagi dibangun semua situ. Sekarang ini ya? Oh, jarang. Saya paling masuk situ kalau bahasa dari di sini. Jadi apa yang mau dijual? Banyak aja. Pesan dari mau biji ya. Ayo pesan Pak, Mbak. Itu dulu 200, sekarang udah hampir 500-an di situ. Gitu ya? Iya. Kontan apa gimana? Kredit? Kredit bisa. Kita bayar tunainya. Kontrakan, lalu bangun kontrakan juga banyak banget tuh. Gitu ya? Pohon pisang kan dulu kan istilahnya terkenal pisang tuh. Iya. Rambutan. Oh, tanahnya dulu cuma berapa? 600, nggak tahu sekarang. Ya kalau lagi kena banjir aja di situ, lewatnya ke suka ke situ. Kalau arah dari sini ya kan? Benar nggak punya macam, bilang mujur kan orang yang ini ya. Ya. Rumahnya nggak banjir, kata orang aja banjir. Orang tinggi kok itu kalau tinggi dia naik ke atas.
kalau bang sih ikut banjir, nah itu lane jalanan pada ke situ. Lari ke saya itu iya. Bisa nimbul ke Kodau tuh. Itu ya. Duta Indah, CKP. Oh iya. Pos Giru itu bisa jalan tembus semuanya kemana-mana. Iya. CKP, Duta Indah, Kodau, AL. Itu jalan tembus semua itu. Dulu kan jalan jelek, sekarang udah di aspal. Dulu beli kontan. Kalau ibu kontan ya 210. Enggak tahun? Udah hampir 5 tahun yang lalu. Oh, jalan 5 tahun ya. Sekarang udah sekitar 4 ke atas 500 macam-macam variasi. Iya. Yeah. Tanah 84. Iya. Yeah. Dua rumah saya situ, ibu satu ke satu. Iya. Rentetan enggak? Enggak, loncat satu karena kan. Oh iya. Kan kita enggak tahu ada orang enggak udah lah. Bobol nempet sampai rumah ya. Iya, kalau nempet kan dibobol. Iya. Bobol itu enak, itu aman aja. Udara juga dingin. Ini masih kayak perkampungan masih tapi bersih ya. Iya, masih bersih. Klaser tanahnya nggak ada 100 kali ya? 84 ya. 84 meter ya? Malah kayak kecil-kecil lagi malah. Iya. Biar kayak mahal. Sekarang di atas 400-an. Tanahnya bikin kecil lagi ya? Makin kecil ya. Dulu kan pertama kali tempat saya itu. 400? Iya, 400 juta. Uang ya? Belinya? Iya, belinya. Kalau cash. Kalau? Kalau itu nggak tahu. Kalau beli bang, Mai? Terserah Pak Muter, saya mah 1-2 biji deh. Kira mau berbagi? Ya, terserah. Bagiannya berapa boleh. Eh, kali aja ada orang nyasar ke tempat ini masuk. Ya, namanya sih itu kontrakan bangun ya. Petak-petaknya bagus-bagus lagi situ bangun. Oh, mahal ya, 700. Kontrakan. Iya. Dia itu masuknya apa sih, Jati Bening bukan? Jati Keramat. Jati Keramat kan? Jalan SD 06 apa? Kan ada SD 06. Tapi bisa kejadian. Boleh lihat. Ayo. Jadi dari IKIP, tanah-tanah juga banyak sih. Orang lagi dibangun-bangun. Orang-orang itu mungkin kerja sama sama bank. Kalau benar jadi, saya mah satu juga cukup. Nggak sama yang banyak. Jadi tiga mah ya. Kalau Pak Mutar ngambil yang gede. Enggak, ini kecil aja. Ngapain yang gede? Terus istri tadi bobok. Istri satu baru deh ya kan. Saya juga mau istri baru kan. Ih perlu lagi. Masih kurang. Suruh milih bagaimana. Lu pilih mana yang gue pilihin ya. Karena perumahan klaser yang pinggir-pinggiran ini klaser yang paling cepat laku sih. Cepat kalau di atas, cepat buka pintu. Iya itu kan tanahnya kan terbatas ya. Kalau klaser nggak begitu luas. Iya. Aman gitu, soalnya satu pintu kan. Iya. Sudah, nah, kalau di tempat saya itu dari Pulau Gading ke atas tuh. Tahu kan bang, Pulau Gading? Iya, Pulau Gading kan itu kan. Iya ke atasnya, itu iya. Kan banyak-banyak perumahan klaser-klaser. Iya, tapi kan dia masuk Pulau Gading, kalau kita kan enggak. Iya. Klaser ini udah sekotak-sekotak aja itu klaser. Iya, enggak di Pulau Gading ya, yang ke atasnya gitu. Ya, tapi kan masuk komplek Pulau Gadingnya dulu kan. Iya. Masuk perumahan Pulau Gading. Tapi dari sana juga arah dari daerah sana bisa daerah lain, tapi yang terdekat lebih ini enak dari Pulau Gading. Turun naik ke bawah. Ini kan. Pondok Labu asli Duri. Ada orang mau nyebrang-nyebrang. Yang penting mah pindah rumah tuh jangan kebanjiran. Terus ini. Bambu Duri yang dimuli-muli penjara wanita. Iya. Belang ini kiri. Durian sawit. Durian sawit. Wah.